ini Wong, ceritanya kita ada di 100 meters. Turn left. Bapak Sanur mau nyari ayam. Turn left. Jaan. Nah, coba Wong, kamu baca yang benar. Ini tulisannya ini gimana bacanya? Nah, kita tanya aja yuk, tanya ahlinya. Nah, gimana bacanya? Ini kalau dibaca kata pasien tadi, ini ayam janco. Jadi bukan janco loh, Wong. Janco. Nah, ini yang benar ya. Ayam ini jan gitu loh. Oke, jadi ini ayam yang namanya aneh. Menu-menunya enggak kalah aneh. Coba kamu baca. Coba kamu baca menu-menunya, Wong. Menunya pertama ada ayam jomblo, ayam kapel, lalapan selingkuh, Wong. Lalapan selingkuh, lalapan poligami, lalapan gisel. Woi, guduk gisel. Mie goreng gen, guduk gisel, Wong. Nah, jadi nanti kita coba yang selingkuh, Wong ya. Selingkuh sama jomblo. Oke. Nah, kalian pengen tahu apa sih sebenarnya arti janco itu sebenarnya? Tuh, kalian baca sendiri tuh di sana tuh. Nah, gila Wong, kamu baca Wong. Jadi nah, ini ya. Makanya cok, pikiranmu cok anu Wong. Susu necting ae Wong. Di sini bisa open BO Wong. Sini open tapi ya ayam Wong, ayam yang di open BO kamu cok. Cok mikir micet Wong, nek micet open BO-nya beda Wong. Nah, ini kalau kamu pengin tahu dapurnya ayam jaan cok Wong kayak gini Wong. Nah. Ini Mas sama siapa Mas? Mas Andi. Tekan dia sini Mas. Jawa. Jawa ndi? Malang. Oh, Malang iki Arema Wong, iki Arema iki Wong situ Wong. Iki asli Bali Mas ya? Nah, yuk kita sekarang pesan menu. Menu apa nih? Ayam jomblo. Ayam jomblo ya. Sama ayam lalapan selingkuh. Selingkuh. Nah, kamu lihat lilenya Wong. Nah, ini meletek ya. Panas. Nih, yang ayam paha ada? Nah, ini lagi proses goreng-gorengnya Wong ya. Kamu lihat dulu. Ih, nyewir. Jangan sampai gosong Mas ya. Oh, enggak. Wis ahlinya ahli Wong. Yang goreng wis ahlinya ahli dari ado-ado teko Malang iki Wong. Nah, ini yang ayam Wong. Tuh, kamu lihat ini ayamnya Wong. Ih, stimulir ini. Paha-paha, paha sing gede. Ih, sing iki lho, iki lho. Ini gede, Cak. Nah. Enaknya di sini prasmanan kamu milih sendiri kamu Wong. Goreng dhewe yo ndak apa-apa. Nek kamu gelem. Lihat dong pilihannya. Kamu lihat bahan-bahan sambelnya ya. Bumbunya udah siap ulek ini Wong. Kalau kamu ketemu konsumen yang rewel kayak gini Wong, mau beli makan mintanya ngulek sendiri, mending kamu suruh pulang aja Wong. Repot ini Wong. Nah, jadi kan mau praktek ngulek. Ya, daripada kamu punya istri, punya pacar kayak iso ngulek ya, mending suruh pulang aja Wong. Nah, nih. Ini baru yang asli sentuhan ayam jancuk. Nah, jaan cuk. Nah. Ini tadi lomboknya berapa tadi ini Mas? 7. Oh, ini lombok 7, Wong. Oh, standarnya lombok 7 ya. Tapi kalau biasanya orang-orang beli paling banyak mintanya lombok berapa? Ini menunya dari lalapan janco. Ini yang pertama ada ayam goreng. Apa tadi jomblo? Ayam goreng jomblo ternyata seperti ini penampakannya. Katanya jomblo tapi ada temennya, ada tempenya. Gak jomblo berarti ini. Terus yang ini tadi adalah lalapan selingkuh. Jadi dia rame-rame di sini, si lele selingkuh sama ayam, terus selingkuh juga sama tempe. Itu namanya ayam selingkuh ya. Coba kamu lihat ini Wong. Nah, ini apa Wong?
Lomboknya gitu bang, lomboknya bang, sesuai dengan namanya. Jaan. Cuk. Nah, jaan, 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 jaan. Jaan. Nah. Komentar pertama aku, Wong. Ini katanya baru buka 3 bulan. Komentar pertama aku auto laris. Enak. Ini suapan pertamaku. Ayam udah sama nasi ya. Mungkin. Jancuk. Sampai celeguk enak, Wong. Saking pedesnya sumpah. Ini katanya sih cuma lombok berapa? Lombok piro Mas ini, Mas? 7. Lombok 7 tapi rasanya kayak lombok 70 iki, Wong. Bujuki ya sampe Mas iki. Jadi aduh. Rasanya kayak di lidahku, di mulutku, kebek lombok. Gimana ya rasanya? Pedes tapi seger. Nah, gitu loh. Pedes tapi seger. Bukan sambal-sambal yang dominan terasi itu bukan. Dari warnanya aja lo kamu lihat nih, dari warnanya. Lu. Aduh, kayak ngene lo lombok tok. Ini tadi dari tampakannya aja, terus sampai bahannya tadi juga masih seger semua, jadi kebayang kan. Sambelnya ini sambel mentah yang seger. Kamu kalau kesini bilang sama masnya ya. Beli sambelnya yang bisa dimakan. Yang masih manusiawi. Nek kalau dibujui kayak aku ini, Bang. Kok pedes nemen iki, Bang? Bener-bener. Aduh. Lemes, lemes saking pedesnya. Tapi enak sih, Bang. Sambal. Ya, aku memang suka lalapan yang sambalnya mentah gini. Aku sekarang nyoba. Aku sekarang nyoba anunya ya, lelenya Wong ya. Nah, jadi kalau kamu pengen tahu gimana suasananya makan di ayam Jaan Cuk ini, nah ini tak kasih lihat kamu. Kamu lihat aja makannya. Nek kamu kepingin, jangan kesini. Nek males kesini, mesen Gojek. GoFood, GoFood. Jadi Wong, berhubung ini makan udah selesai, habis. Pedes masih utuh. Jadi kamu jangan lupa like, subscribe, komen apa aja lah terserah. Yang penting kamu tonton terus kuliner. Dadah. Dadah.